tahun saya kenal, lebih dari 10 tahun saya kenal Ken, ternyata kita percaya bahwa tato itu bukan cuma tato aja, tapi bisa menghidupi keluarga dan lain sebagainya, dan bisa membuat suatu usaha yang baik. Karena ternyata setelah kita lihat, dia punya ruangan yang bagus, bersih, dia punya alat-alat yang canggih, yang rasanya nggak semua tempat begini. Dan kita datang ke sini, kita nyaman, sehingga kita nggak ada perasaan bahwa tato itu sesuatu yang menakutkan. Dan saya kira tato, Ken juga seorang tatois yang cukup handal ya. Sementara di Indonesia ini susah kita dapat orang yang seperti dia. Dan sukses buat Ken.